Ketemu lagi dengan Johnny Marbon Channel. Sekali ini saya akan buat video tentang pemasangan speaker 15 in single plus tweeter. Ini pakai crossover pasif. Jadi nanti rekan-rekan bisa lihat cara pemasangannya, lalu custom box-nya seperti apa, lalu crossover-nya seperti apa, dan yang terpenting adalah pengukurannya. Nanti jelas saya bahas di sini ya teman-teman ya. Makanya stay terus di video saya. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya Anda bisa terus mengikuti video-video terbaru dari saya. Baik teman-teman, stay terus di video saya. Oke, langsung aja ya. Ini boxnya kita memakai multipack Meranti dengan ketebalan 18 mili. Ini seperti ini teman-teman. Dan sini ada dakrotnya kita pasang. Ini dia untuk tampilan belakang seperti ini. Ini dia ya teman-teman. Lalu untuk crossover pasifnya saya menggunakan ini 15 in single plus tweeter. Baik, sekarang kita lakukan pengukuran. Kita buka Smart Live 7. Baik, sebelumnya ini kita frekuensinya kita bypass semua langsung dari mixer langsung ke power. Kita lihat pengukurannya seperti apa. Tapping noise ya. Baik teman-teman, perhatikan di sini magnitudonya. Di sini kita lihat dari capture dulu ya. Nanti sekalian kita capture. Coba kita pingas lagi ulang. Teman-teman perhatikan di sini
sorry, kita capture dulu tanpa tanpa fase. Baik teman-teman, perhatikan di sini. Ini setelah kita capture di respon frekuensinya di 96 sedikit agak naik ya. Lalu di sini turun. Lalu di sini turun lagi dan naik lagi. Nah, di sini kembali naik lagi di 326. Tapi kalau kita perhatikan memang sedikit lebih bagus ya. Artinya frekuensi responnya luar biasa untuk magnitudenya. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Oke. Sekarang coba kita hubungkan, coba kita lihat fasenya seperti apa. Coba kita ping noise lagi. Perhatikan teman-teman, kita capture. Ini teman-teman perhatikan di sini fasenya. Ini fasenya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Ini perhatikan. Ini sangat rekomendasi sekali dan okay banget gitu loh untuk di fasenya itu langsung nyambung di sini teman-teman ya. Okay teman-teman, inilah review saya untuk Anda 15 in custom plus Twitter beserta floor dia, untuk floor juga okay. Nah, ini saya sudah paparkan pengukurannya untuk Anda ya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Bagi yang berminat bisa langsung komen langsung di komentar saya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya teman-teman ya. Baik teman-teman, selamat berkarya untuk Anda semuanya.